Eh, Aura, lama gak ketemu? Mantanku auranya pink, apa dia gagal move on? Tapi kan dulu dia yang mutusin aku. Jangan tinggalin aku, sayang. Siapa yang betah pacaran sama cewek yang culun dan norak kayak kamu? Kita putus. Hele, hele, pasti dia nyesel minta putus. Karena sekarang aku udah cantik. Drama basi. Iya nih, lama gak ketemu. Kenapa ke rumahku? Minta balikan. Idih, enggak tuh. Ngapain balikan sama kamu? Aku kebetulan lewat sini bareng pacar baru aku yang aduhai ini. Hai, kenalin. Aku Clara. Walah, pantesan warna auranya pink. Lagi berbunga-bunga sama pacar barunya toh. Oh, jadi karena dia kamu ninggalin aku. Akhirnya kamu sadar juga. Oh ya, karena ini daerah perumahan kamu, kasih rekomendasi hotel dong yang oke buat aku sama ayang aku manja-manjaan. Wis genda, arep pamer sing enak-enak maning. Kayak banyak duit aja. Tapi paylatermu di akunku belum dilunasin. Harga, harga. Padahal dulu pas masih pacaran, semua aku yang modalin. Halo, iya, besok saya lunasin ya. Gara-gara dia, aku jadi kelilit utang. Apa mereka aku kerjain aja ya? Hah, daripada kamu bayar mahal ke hotel, mending di rumah aku aja. Udah lengkap sama kulkas sama makanan. Emang kamu mau pinjemin? Ya bayar dong, cuma gak semahal di hotel. Oke deh, hitung-hitung sedekah kemantan. Yuk, sayang. Kalian ditangkap karena kumpul kerbau. Lepasin kami, Pak. Aura, harusnya kami ditangkap karena kami yang punya rumah. Anda saudari Aura yang lapor masalah pasangan kumpul kerbau? Iya, Pak. Cepat tangkap mereka. Mereka ada di dalam. Baik. Terima kasih atas laporannya. Ini imbalannya. Enak aja. Siapa suruh kumpul kerbau sembarangan? Udah, Pak. Bawa mereka. Kurang ajar. Awas kamu ya. Bisa-bisanya ya. Lu jebak kami. Jangan berbicara. Ikut saya ke kantor. Lepasin kami, Pak. Kami dijebak. Pintar kamu, Aura. Bisa dapat uang dan balas dendam dalam waktu yang bersamaan.